Ria Rizisteri kam Kamerasedang Malo Malo Kusing. Hal itu di tengah momen kebersamaan Jokowi dan Prabowo Subianto sedang ngebakso bersama. Tingkah aktif Ria Ricis di hadapan Jokowi dan Prabowo Subianto tersebut mendadak viral di media sosial. Mulanya Jokowi dan Prabowo tengah asik berbincang sambil menyantap bakso di hadapannya. Presiden Jokowi tampak mesra duduk berhadap-hadapan dengan menteri pertahanan. Prabowo Subianto sembari menyantap bakso. Di belakang mejanya, Tampak sejumlah influencer seperti Ria Ricis, Rahel Fenya, dan Raffi Ahmad tak lama terlihat Ricis yang berkemeja putih dengan bawahan merah muda menghampiri meja tempat Jokowi dan Prabowo makan. Pada momen tersebut, Ria Ricis tampak malu-malu mendatangi Jokowi dan Prabowo Subianto. Dengan rasa sungkanya, Ria Ricis lantas meminta izin untuk meminta kerupuk yang berada di meja tempat makan Jokowi dan Prabowo. Oleh kedua tokoh tersebut. Ria Ricis lantas dipersilahkan membawa setoples berisi kerupuk. Dengan hati yang girang dan deg-degan, Ria Ricis lantas memboyong setoples kerupuk ke mejanya. Melihat dari akun TikTok Ria Ricis, Ricis ternyata ditantang Raffi Ahmad untuk meminta kerupuk dari meja tempat presiden makan itu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.